bulan kali, beberapa bulan hari ini. Berapa bulan ke depan? Enggak apa-apa, biarin aja, kesalahan normal ya. Terus itu barang-barang kita mau turunin. Tuh, ini udah buat bayi, udah buat macem-macem nih. Semuanya. Ini udah standby. Semua turun. Dan ada yang buat foto, nggak perlu dong? Foto kan di sini juga nanti kita. Foto buat bayi. Oh, di dalam koper. Ini akan jadi rumah kita dalam beberapa bulan ke depan. Ini kamar kita warna ungu. Lalu sebelahnya kamar. Hey. Hola. Ini kamar mama. Mama deh, warna coklato kayak kain sarna. Ini siapa ini? Siapa ini? Lalu yang satu lagi, kamar mama dan papaku warna biru. Tuh, warna biru. Tada. Wangi. Ini kan apa ya? Ini barangnya semua itu diturunin. Iya semua. Nanti aku coba cek barter mono. Cek mas satu, bar dua, pak Adnet. Bener-bener deh, ngomongnya belibet banget. Jadi aku cuma bisa bantu satu dua barang abis itu. Capek. Car seat nggak perlu kan? Car seat keluarin aja orang butuhnya kan pas baru pulang nanti. Kalau mau jalan-jalan kan mbak. Keluar semua. Tinggal dikit. Kok ketawa? Gitu doang lagi? Aku ngevideoin aja. Thank you. Barang di mobil udah keluar semua? Eh? Harus dibongkar semuanya. Oke. Pasangan nih. Kok heboh ini? Tanamannya mati dong. Enggak. Kan air sabun, Mak. Kok air sabun? Mati, Mak. Jangan iya, jangan. Jadi, ini kita lagi menentukan barang-barang bayi mau ditaruh di mana aja dari
fryer, portable mesin cuci. Lagi ditaruh-taruh di mana aja. Tapi tempatnya menyenangkan. Kedua deh. Terus juga. Di bawah sini. Jadi tuh hari ini hari bebenah gitu, masukin barang-barang yang ada di mobil ke villa kita. Terus tiba-tiba berisik-berisik apa nih? Coba. Kenapa? Kebanyakan airnya. Airnya kebanyakan, jadi kita bawa motor-motor di atas. Kebanyakan harusnya di bawah, nggak usah kebanyakan. Iya, harusnya kan dia nggak berputar-putar gitu. Apa nggak perlu pakai basketnya ya? Coba. Nggak tahu. Udah main basketnya kali ya? Kalau bisa ketepnya. Atau itu setrum nggak? Kita bawa portable mesin cuci. Nah, oh tadi belum masuk ke itunya, ada tengah-tengahnya. Nah ini. Tuh, kebanyakan air nih aku. Oh. Iya, harusnya begini ya. Ya udah, kalau mau diambil aja, dituang airnya. Pakai bahan mesin cuci. Terus sekarang aku pengen sedikit share barang-barang bayi. Lap, barang-barang bayi ini. Petaknya ini buat ganti popok segala macem nih, itu baju bajunya, lalu nanti mau dicuci. Terus ini yang pertama kali aku pakai juga waktu aku kecil, ini anduk dari mama. Lagi untuk peralatan mandinya baby, lalu ini bedongnya, lalu tisu basah, dress pad-nya, sarung tangan ini kita cek nanti akan dipakai atau tidak, wash lap. Banyak, selebihnya nantilah kita lihat kira-kira butuh apa lagi, nanti baru kita cari. Dan kita belum menentukan warna, ya warna sebenarnya semuanya, karena kita nggak tahu ya gendernya apa, perempuan atau laki-laki, jadi kita samaratakan semua warnanya. Dan sekarang udah banyak kok juga warna kayak earth color gitu ya. Kurang lebih itu yang kita persiapkan, nggak banyak ya, nanti kalau ada kurang-kurang baru kita cari lagi di sini, karena di Bali pun juga udah banyak lah dan gampang juga untuk dapetin barang-barang keperluan bayi dan ibu dan bapaknya. Dan kita juga belum tahu gendernya laki-laki atau perempuan, jadi mungkin tadi bisa lihat warnanya juga warna-warna netral semua, nggak terlalu pink banget. Kalau biru ya memang karena warna kesukaan aku sama Dimas juga sih, jadi kayak kita setuju berdua warna biru itu bukan identitasnya untuk laki-laki. Jadi kita mungkin nanti combine dengan warna lain kalau memang ternyata perempuan. Tetap kita kasih warna biru karena memang kita suka warna biru. Dan ya, sekarang juga banyak banget kan pilihan warna-warna yang earth color. Itu yang warna netral, coklat, abu-abu. Gimana? Gimana mesin cucinya? Beres, sudah. Udah di tengah. Jadi tadi kebanyakan air, jadi keranjangnya kayak muter-muter banget. Udah aman nih. Udah. Dikurangin airnya. Canggih. Udah kan? Canggih.
Oke. Enak nih portable washing machine-nya, nggak terlalu besar. Dibawa-bawa. Ini rencananya memang untuk bayi sih nanti. Kalau baju-baju kita mah nanti kita mungkin laundry atau cuci sendiri, tapi ini untuk khusus untuk si baby karena kan masih sensitif ya kalau bayi katanya. Ngeliatin apa dia? Goyang-goyang. Perlu diganjel. Oke. Apa lagi ya? Udah sih untuk hari ini. Kayaknya udah. Hari ini memang waktunya untuk mas-masukin barang yang ada di dalam mobil, semua kita taruh sesuai tempatnya. Jadi pas dekat ini hari H, nggak panik atau ngambil di mana atau berada di mana tempatnya. Dan yang dibawa ke rumah sakit pun juga kita udah siapin tas yang memang tinggal di grab dan bawa. Oke, wah biasa, dan kamu bisa coba. Iya, bisa. Nah, ini coba. Oke, berarti ini satu panas, satu dingin ya. Satu pot. Gimana, bisa ambil? Iya, bisa. Maaf ya. Saya ulang aturannya, kakak. Ini bowl chicken-nya satu, kan? Perempuan chicken satu, pomodoro-nya satu, green tea hot satu, green tea es satu, sama lecithnya satu ya. Iya. Terima kasih. Ini lagunya kan kemang. Tuh. Aduh, asem banget. Ini lime, bawahnya... Bawahnya... kacang-kacangan yang bawahnya aja. Yang ada coklat-coklatnya. Es krim. Tapi juara tuh, yang di Milan. Di Milan ada dua ya? Harus. Masa karamel, Snickers, coklat Snickers, sama popcorn.